Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, gimana kabarnya ya? Semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, berkat doa dari kalian semuanya nih, Mbak Ju sehat walafiat ya teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini Mbak Ju mau lihat di luar suasananya rumahnya pun aku ya. Nah, Mbak Ju mau sebelum keluar, Mbak Ju mau mendoakan teman-teman kita semuanya ya. Teman-teman kita semuanya dari Sabang sampai Merauke. Doain yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan semoga diberi umur seger waras, berkah barokah, manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Amin. Dan semoga diberi kelancaran segala urusan itu nyolan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, doa yang terbaik untuk kalian semuanya ya teman-teman. Ini Mbak Ju mau review rumahnya Pulakan ya. Tak kasih tahu yuk di luar gimana keadaannya. Pas azan. Azan lho kayak. Cepat mena azan duhur ki keadaan di luar ya. Jenenge apa? Tambak Ayoso ya. Kampung Tambak Ayoso si kecil. Halo si kecil. Halo, ini rumahnya depan sana lagi dibangun rumahnya si kecil ini. Namanya siapa? Zara. Zara, halo Zara. Ini namanya sama Vika. Halo Vika. Iki perkampungan di Tambak Yoso, Tambak Oso. Iki belakang rumah sih seperti ini kebunnya ya teman-teman. Nah, rumahnya David. Nah, ini sejuk banget ya teman-teman. Ini karena ada pohon mangga di sini, jadi yup sejuk kejemuran yang di sini. Nah, ini ada tetangganya David lagi, keadaan rumahnya David. Nah, sini. Kita ajak di sungai di sebelah sini, ada sungai ya teman-teman. Kali atau sungai. Aku ini baru datang tak bakar di sini. Aku wedi lek kebakaran tak pateni nganggo banyu. Arepe nyuting kali aku. Mbahan. Nyuting kali. Tuh lomboke wae. Lho iki mong pas gak gawe greh ya. Oh enggak ini. Ikan asin tuh. Nah, ini bikin ikan asin ya, teman-teman. Bikin ikan asin. Di sini tuh yang garing tumpuk nang kono. Nah. Iki praune wis teko iki. Iki praune wis teko. Tuh praune. Ini kene naik kali ya, teman-teman. Nah, kali jurusan kita kok lagi lah ya. Iwae langsung didol to ngeten niku. Langsung didol. Iwae. Oh niko. Asale. Mboten niki tak syuting jenengan iki. Jenengan kan pada siwa. Teng segara Suramadu nggih. Iki tak syuting praune iki, prau sing nggih golek iwak. Iki tengah hari ya teman-teman, udah mau zuhur atau zuhur tuh. Iki ke sungai iki jurusan Suramadu ke sana. Di perahu nih. Mbak Ju lagi di bawahnya wit-witan nih, adem banget. Delok wong mulai ke layar. Dan
malih gendut nang kene. Iki kota Surabaya tapi iki di kampung ya, Kampung Tambak Oso ya. Iki di Kampung Tambak Oso. Sedek laut segoro, sedek segoro. Tambak garam juga ada tambak garamnya. Ini panen garam yang punya tambak garam ini. Setiap hari panen. Nanti aku mau ajak teman-teman di tambak garam ya teman-teman. Aku ya baru tahu tambak garam bikin caranya bikin garam. Ajarin ini, ajarin ini. Nggak usah di luar loh mbak. Ki putuku ki arep mlebu rene. Ajarin ini kira jeplok ilo. Jeplok lah jari ini ayo rono ya. Ini tambak asa ya. Dile anu tambak garam ya. Tak anu. Gurung tak apa iki. Gurung tak klik. Nah iki ikan asinnya. Ya 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 buang. Buang. Nah ini ikan asin yang sudah dijemur di asini. Itu yang sudah kering tuh. Ini ikan asinnya banyak. Nanti kalau ikannya datang di sini Mbak Dati. Di seneni wong ko. Seneni. Caranya bikin ikan asin. Nanti jemuri seperti ini. Ini udah asin ini. Tuh anak kambing nih, banyak kambing di sana. Tuh kambing. Pak syuting iwa asin nih. Nah, ini yang sudah kering. Dan sin yang sudah kering 1 kilo 25 nggih, 25 nggih. Ini 1 kilo 25 nih, teman-teman. Yang udah kering, putih-putih. Rusi kering. Ki kalau ning desane Mbak Cu jenenge balur. Balur. Iki tokone mae Mbak Yeti, Mbak Yeti. Mbak Yeti siapa namanya? Dilem. Oh, mboten nama jenenge Mbak Yeti. Mbak Yeti apa ya? Jumbo. Yeti Jumbo. Oh, Yeti Jumbo iki ibuke Mbak Yeti. Halo, Bu. Nah, teman-teman jangan lupa di-like, di-share dan di-komen, di-subscribe tempat channelnya Mbak Yeti Jumbo. Nah, kayaknya keadaannya ya teman-teman. Review suasananya rumahnya ponak aku David. Ini keadaan rumahnya di samping ya. Nah, seperti ini. Yang jalan lurus sana itu tadi Bu, orang bikin ikan asin. Ini tempat jemuran nih ponak aku. Ini rumah dua orang, ini rumah dua. Iki sewanan ya, kontrakan. Iki ya juga ada yang jualan. Ini lagi mau bangun rumah. Ini kebunnya pun aku masih ada di sini. Masih ada setan dikit. Ih, panas banget ya teman-teman. Nah seperti ini Mbak Cu tempatnya di sini tinggalnya di Tambak Oso. Nah seperti ini. Seperti ini. Panas banget teman-teman. Nah ini menuju jalan rumahnya. Ya wes ngene ya teman-teman, tak tutup videonya. Kirane videonya Mbak Cu nggak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya dan nggak bisa menghibur kalian semuanya. Semoga menghibur ya teman-teman. Nah ini Mbak Cu sendiri sama ini Tasha. Kamu siapa namanya? Ngomong. Ini ada. Ya mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Semoga menghibur videonya Mbak Cu. Okay? Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Semoga diberi umur segera waras, berkah barokah, manfaat di dini batinnya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak Cu mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.